Ku tanam pinang rapat-rapat, biar senang puyuh berlari. Ku tunggu kau datang di jalak harupat. Wahai Korea Selatan, kau jangan lari. Pasukan bola sepak negara turun dalam perlawanan kedua Sukan Asia menentang gergasi Korea Selatan dalam misi layak ke pusingan kedua. Kita dapat menganalisa tim Korea ini ketika mereka bermain dengan pasukan barit. Daripada situ baru kita mulakan langkah untuk melakukan strategi-strategi tertentu. Dan pada masa yang sama juga kita tahu pasukan Korea di mana mereka merupakan pasukan favorite dan keyakinan mereka amat tinggi. Jadi itu merupakan kekuatan mereka, tapi dengan keyakinan yang lebih daripada pemain kita dan semangat berpasukan, kita berjaya mendapatkan keputusan yang baik. Trio SAS iaitu Safai Rashid, Akhir Rashid dan juga Syafiq Ahmad perlu sekali lagi membuktikan bahawa dia bersama dengan Badrul Bahtiar mampu untuk menjana dan juga sekaligus memberikan kemenangan kedua kepada Malaysia. Bagi ketua pasukan Badrul Bahtiar yang juga salah seorang pemain senior yang dibawa masuk, rasa hormat kepada pasukan lawan perlu dibuang jauh sebelum langkah masuk ke padang perlawanan. Dia jaga itu dengan terlampau respect dekat tim Korea. Sebab Korea ni pun kalau kita bagi ketangan yang sengit akan tunduk jugalah kalau kita bertunggu-tunggu kan malam tu. So, player ambil tu sebagai satu cabaran dan motivasi lah. Dan hari itu pula memang satu hari yang begitu baik lah untuk kami. Kita nantikan kedua-dua pasukan yang akan masuk ke Stadium Si Jalak Harupat di Bandung, Indonesia. Bagi pemain pertahanan Irfan Zakaria, perlawanan menentang Korea Selatan ini ibarat satu lagi pertemuan penting. Apatah lagi momentum kemenangan sudah diraih dalam perlawanan pertama menentang Kyrgyzstan. Dan second game tu, coach orang cakap, dia tak cakap banyak, dia cakap dia bagi semua player macam motivasi, cakap enjoy game untuk lawan Korea ni, sebab kita tahu kita punya cakap ranking Malaysia dengan Korea. Time tu pun Korea pun ada satu dua punya, ada dua tiga orang player yang orang cakap main di luar macam Sun, lepas tu dia punya keeper. So coach Ong je cakap enjoy untuk game menentang Korea ni, tunjukkan apa yang ada dan kalau boleh ciptalah sejarah untuk diri sendiri, coach cakap. Korea Selatan dilihat memandang rendah keupayaan pasukan negara dengan tidak menurunkan Hyung Min Son, pemain Spurs yang ketika itu dalam prestasi terbaik di Liga Perdana Inggeris. Mereka memang hadir dengan misi muncul juara dan Son boleh mengelak dari melalui latihan ketenteraan andai pingat emas berjaya dicapai. Saya dah bermain dalam sistem 3-4-3 sebelum tu ya, di kejohanan Piala EFC di China sebelum tu. Jadi pemain serasi dengan sistem yang kita lakukan walaupun dengan penambahan pemain seperti Rizal dan juga Badrul Bahtiar. Time tu memang moral kami begitu tinggi ya. Tambah-tambah lagi dapat tahun yang Sang tak main, so satu advantage untuk kami memenangi game tu lah. Kami anggap macam diorang ni macam pandang rendah pada Malaysia, sebab diorang, masa tu diorang tak turunkan keeper diorang, diorang tak turunkan Sun. So kami anggap macam diorang macam anggap kita ni dia pandang rendah lah, macam dia punya second team main untuk menentang Malaysia. So bagi kami memang ada time tu ada marah, ada macam nak main betul-betul pada malam tu lah. Bermulalah perjuangan Malaysia untuk mencari kemenangan ataupun sekurang-kurangnya mencatat seri. Tetapi kita mahukan kemenangan. Ketika perlawanan memasuki minit kelima tanpa disangka-sangka,
bermula sepakan dari penjaga gol Haziq Nazli di dalam kotak penalti sendiri. Hantaran kuat untuk mencari Bang Wejo. Bagaimana kali ini? Oh, peluang untuk Malaysia! Gol awal daripada Safawi Rashid. Pada ketika saya memperkatakan tentang cubaan daripada pasukan Korea Selatan, Malaysia memperoleh gol awal menerusi Safawi Rashid. Kesilapan penjaga gol pasukan Korea Selatan, Song Yum Kyun. Satu gol yang menaikkan lagi semangat kami sebab kami perlukan gol untuk kami bermain seperti biasa dan kami ingin tahankan gawang gol kami supaya Korea Selatan tak boleh skor gol lah. So, gol tu memang penting untuk kami dan kami dapat bertahan dengan begitu baik. Masa kita menentang Korea tu memang kita punya player semua gairah untuk bermain sebab yalah first time kita dapat main dengan Korea dengan ada yang player-player diorang. So kita mendalui dengan 1-0, lepas tu 5 minit lepas tu Pauwi score lagi. So macam kita lagi gairah untuk game, untuk menang game tu. Bila first goal yang dijaringkan oleh Pauwi terlampau awal, jadi kita tak boleh mengambil mudah. Kita tahu pasukan Korea merupakan pasukan yang cukup baik ya, di mana mempunyai depth di segala posisi yang mereka mereka main ataupun pemain-pemain simpanan mereka. Jadi apabila kita mendapat gol pertama, kita masih mengekalkan tactical kita di mana kita tidak terburu-buru lagi dan ini memberi keyakinan pada pemain-pemain. Satu chip dan keluar Korea Selatan. Oh, hampir-hampir saja memberikan gol penyamaan. Ketika Korea Selatan gairah menyerang, Safawi hadir dengan satu momen yang penting dalam perlawanan ini. Rashid is away here. And he stabs it towards the goal and it's in. They're 2-0 up. Incredible scoreline. Gol kedua Malaysia. Gol kedua Safawi Rashid. Oh, pada ketika pelawanan di separuh masa yang pertama hampir-hampir ditamatkan. Safawi Rashid menjaringkan gol kedua Malaysia sekaligus pelawanan di separuh masa yang pertama ditamatkan. Dengan gol kedua terutamanya selepas sebelum separuh masa pertama, ini memberikan lebih keyakinan, impak yang berlainan dan keyakinan yang cukup tinggi sebelum kita turun pada babak kedua. Safawi bertambah baik ya, dan terutamanya dalam perjalanan bawah 23 di mana beliau membuktikan dalam usia yang sama beliau merupakan salah seorang pemain yang cukup outstanding. Mendahului dua gol selepas tamat babak pertama, rehat 15 minit cukup penting buat Dato' Ong Kim Swee dan anak-anak buah merangka strategi bagi mengekalkan defisit gol yang diraih. Genggo tu bila masuk dalam dressing room, kami memang tekad habis-habisan supaya bertahan dan kalau boleh nak pertahankanlah dua jaringan tu dan mengharapkan Korea Selatan tak dapat menjaringkan gol lah. Coach Ong je cakap maintain disiplin dalam shape lah. Okey, macam shape kita pergi attacking, lepas tu shape kita defending. Kira Coach Ong cakap kita bergerak dalam satu team. Walaupun memang kita akan tahu setiap hari diorang akan datang habis-habisan lah sebab yelah, awal ni diorang pandang rendah. So dah kena 2-0, diorang akan main attack. Coach Ong beritahu dia cakap main seperti biasa, ikut arahan dan yang paling penting disiplin dalam padang. Setiap player kena bagi kerjasama masing-masing, jangan fikir letih, terus bertahan dan kalau kita dapat satu lagi jaringan, satu bonus lah. Saya memaklumkan pada pemain agar terus mengekalkan disiplin ya, ketika di padang di mana kita tak boleh mengambil mudah. Jika kita ingin menang dengan pasukan Korea, kita ingin mencatat sejarah, inilah masa terbaik dan yang penting mereka harus kekalkan momentum. Di
Tinggal 45 minit saja lagi baki perlawanan. Untuk kita melihat sama ada Malaysia mampu untuk mengekalkan kedudukan ini ataupun sebaliknya. Tetapi saya sudah pasti Korea Selatan akan bangkit untuk mencari 3 gol. Pada ketika perlawanan masih belum masuk sejam permainan, Korea Selatan cukup terdesak mencari gol dan pemain berjersey nombor 7 bersedia di tepi padang. Oh. HM Son, bintang Piala Dunia. Korea Selatan dibawa masuk. Walaupun Son masuk, hanya kita perlu awasi, terutamanya apabila Son diberikan pergerakan bebas di mana beliau tidak bermain hanya di posisi-posisi tertentu. Jadi sesiapa yang berdekatan dengan Son harus waspada dan pastikan beliau tidak diberikan terlampau banyak ruang ketika berada di kawasan pertahanan kita. Ada pesan memang Son akan masuk ke half, so kami ambil sebagai satu cabaran lagi, dan bila dia masuk tu kami sedikit pelangkabut lah kan. Mungkin tim Korea dah dapat satu pemain baru, so kami tetap dengan taktikal kami bertahan sampai ke whistle penamat. Macam defending dan play-play semua, ada tengok video Sun bermain. Memang dia suka ke depan, dribble dia suka ke depan, shooting dia punya scoring. So macam back 5 semua, Captain Bai cakap, kita jangan pecah. Kalau tak boleh pergi attack pun tak apa, just defend untuk dua gol penting ni untuk kita. So Coach On just conduct daripada luar, yang selebihnya kita dalam padang. Enam pemain Korea Selatan menanti, bagaimana ditumbuk keluar oleh Haziq Nazli. Oh, bahaya peluang yang dinanti oleh Hwang Hee-chan. Serangan bertali arus Korea Selatan berjaya dipatahkan barisan pemain negara sehinggalah minit ke-86. Korea terus mencari peluang. Bagaimana kali ini? Wang Wijo terleka seketika pemain pertahanan negara. Oh, ini bahaya ni. Lihat bagaimana satu terupas. Tidak ada pemain yang berada berhampiran dengan Wang Mijo. Dan tentu apabila mereka dapatkan gol pertama dan masih lagi mempunyai lebih kurang 5 ataupun 10 minit perlawanan, itulah merupakan situasi yang cukup kritikal. Dan di situ juga membuktikan pemain-pemain kita mempunyai mental strength yang cukup baik untuk mengawal keadaan sehingga akhir perlawanan. Selatan skor sepiji, saya dan rakan-rakan lain menaikkan lagi semangat player supaya teruskan bertahan lagi. Walaupun kita tahu kan, bermain dengan tim Korea ni satu pasukan yang besar, dan saya sebagai kapten memang selalu mengarahkan player supaya bertahan lah, sampai habis, sampai ke wujud penamat, walau apa-apa jadi pun. Memang dalam perasaan time tu, jangan hilang poin, 3 poin lah. Walaupun dah minit ke-86, macam-macam boleh jadi sebab kita tawi gol pun dalam 5 minit lepas dapat gol yang first tu. Dan kita dalam perasaan saya memang time tu memang selalu tengok belakang lah, tengok jam bila nak habis masa tambahan. So memang dalam hati tu memang kita nak menang sangat sebab dorang pandang rendah kat kita. Korea Selatan terus mengasak kubu negara pada 5 minit terakhir yang menyaksikan mereka mendapat peluang paling terbaik untuk menyamakan kedudukan. Jadi kita perlu bertahan. Seri bermakna sukar sedikit. Oh, apa yang berlaku? Akan percuma mungkin. Okey, Irfan Zakaria dilayangkan kad kuning. Dapatkan percuma yang akan diambil oleh Son Heung-min ataupun Lee Jin-yoon. 6 pemain Malaysia melakukan benteng. Tu dalam hati memang cakap, apa benda ni doh, last minute takut macam jadi
jadi punca tau. Jadi punca, lepas tu macam kita, saya rasa macam jangan aku punca ni kita jadi seri. Tu ada memang attention dalam hati tu memang, kalau gol ni memang punca saya lah. Sebab saya buat free kick tu. So memang dalam hati tu orang cakap, memang cakap bola ni jangan masuk lah, tu je lah. Yang diberikan oleh Coach Ong, apabila free kick kat depan gol, dia suruh buat benteng 5-6 player dan kalau boleh lompatlah kalau tak ambil free kick kan. So kami yang mana tinggi-tinggi tu kami buat wall. Gemparan dapat kita rasai. Son Heung-min! Oh! Sedikit saja melintasi tiang gol. Tetapi Muhammad Aziz Nazli melakukan jangkaan yang tepat, melayangkan badannya. Perasaan memang orang cakap lega dalam hati, orang cakap alhamdulillah nasib baik tak gol. Sebab kita tahu macam perasaan ni, pemain bola ni, bila dah kita leading, lepas tu kita akan buat, bila kita buat mistake pula, benda tu akan jadi rakan-rakan kita down. So memang perasaan memang lega, memang orang cakap dah hati memang alhamdulillah. Malaysia berada di ambang kejayaan menumbangkan juara bertahan Korea Selatan. Okey, itu dia. Kejayaan bersejarah untuk skuad bola sepak muda negara. Menumbangkan juara bertahan Korea Selatan melalui jaringan Safawi Rashid minit yang kelima dan juga pada minit yang ke-46 menewaskan Korea Selatan. Kita membaham tengok Warriors. Oh, satu kejayaan yang cukup bermakna. Selamat datang ke Nadi Arena. Selepas 44 tahun, akhirnya Malaysia berjaya mencipta kemenangan 2-1 ke atas Korea Selatan dalam aksi kumpulan E sekaligus memastikan slot ke pusingan 16 terbaik Sukan Asia 2018. Baik, itu dia kejayaan Malaysia menewaskan Korea Selatan, satu titik sejarah Malaysia sudah melangkah ke pusingan kalah mati Sukan Asia 2018 di Jakarta dan Palembang. Tentu gembira ya, di mana apa yang penting sebagai jurulatih, apabila kita plan ataupun memikirkan sesuatu untuk bermain dengan pasukan, contohnya pasukan Korea yang begitu kuat, dan apabila plan yang kita lakukan menjadi, dan ini memberi satu kepuasan ya, dan kepuasan itu bukan saja sebagai jurulatih tapi kepuasan kepada pemain, di mana mereka percaya yang walaupun dengan pemain-pemain yang bertaraf dunia, mereka mampu bersaing dan mampu memberikan keputusan yang positif. Dapat gambarkanlah semua bersorak, happy dan rasa lega tu dah tak ada sebab menang ya. Memang satu pengalaman yang manis lah, sama saya bermain untuk national team. Happy, puas, gembira, orang cakap memang tak ada kata lain lah. Sebab time tu Korea, tak salah saya, dia target champion. Sebab time tu Sun, kalau Korea tak champion, Sun kena masuk tentera, dia kena tinggalkan Spurs. So bagi saya memang itu satu kenangan lah bagi saya, walaupun kita tak layak ke peringkat yang lebih jauh, tapi itu satu kebanggaan lah. Bukan senang kita nak lawan Korea dengan ada player-player 2-3 orang dia punya pemain-pemain luar, so memang itu satu kenangan. Keinginan untuk menumbangkan gergasi Asia mungkin sudah lama didambakan. Jurang kualiti pasukan bola sepak negara dengan Korea Selatan masih kekal jauh. Tetapi kejayaan menewaskan mereka yang dibarisi pemain Piala Dunia menjadi satu kenangan manis dalam kerjaya pemain dan jurulatih. Masa kita sampai kat stadium, bila kita dapat tahu dia punya starting line up first E, bila kita tengok keeper dia tak main, so Sun tak main, dalam hati cakap ush, takkan teruk sangat kan kita punya level bola sepak. So bagi saya, bagi diri saya, saya nak main betul-betul, lepas tu cakap bagi saya habis baik dah padam. Bukan senang lah kita nak capai dekat ASEAN kan, nak dapat main dengan Korea. So dengan kerjasama dua senior, Rizal dengan Bud, so memang orang cakap
salah satu cakap tunggang lah. Sebab Bud ni kita dah tahu dia punya leadership dia. Lepas tu dengan Rizal kita tahu cara permainan dia. Dengan Coach Ong dia punya tactical. So kami rakan-rakan tak ada memang macam orang cakap friendly. Bagi saya momen-momen time ASEAN tu memang cukup rapat. Dengan Coach Ong pun happy time tu. Perasaan tu tak dapat digambarkan lah. Sebab satu dapat bawa tim ke pusingan seterusnya. Yang kedua, dan yang keduanya saya dapat bermain dengan player-player muda yang begitu disiplin, respect antara satu sama lain dan memberi sepenuh tenaga lah apabila bermain sebuah tournament. Ini merupakan satu kejayaan yang cukup manis selain menjuarai Sukan C pada 2011 dan kemenangan ke atas Korea terutamanya dengan diparisi beberapa pemain Piala Dunia termasuk Song yang ketika ini kita tahu merupakan antara satu salah seorang pemain terbaik di dunia, akan menjadi satu kenangan yang cukup baik, manis bagi saya.